直接开始吧。我梁玉婷先当过。你们可以说看看有关大人馆的传说吗？你醒了。我在哪里？Bagaimana jadinya jika kalian mengalami serangkaian kejadian menyeramkan akibat menjelajahi sebuah jembatan terkutuk? Itulah yang terjadi dalam film horor The Bridge Curse 2. Mengusung legenda urban dan permainan augmented reality, The Bridge Curse 2 menawarkan hal baru dari film horor. Film ini merupakan sequel dari film The Bridge Curse tahun 2020 yang juga disutradarai oleh Lester HSI. Film yang diangkat dari urban legend di Universitas Taiwan yang sangat angker ini berasal dari arsitek yang mengacaukan desain bak gua sebagai penangkal keburukan di sebuah universitas yang tengah dibangun. Rumornya, selama pembangunan, arsiteknya mengganggu keselarasan Feng Shui sekolah dan mengubahnya menjadi mercusuar bagi entitas gaib. Ternyata, itu menjadi sumber dari entitas supranatural. Bertahun-tahun kemudian, sekelompok anak muda menguji permainan horror augmented reality yang dibuat dengan mengusung ritual yang menakutkan. Tanpa mereka sadari, itu melepaskan roh-roh jahat ke dunia. Ting, yang diperankan oleh Wang Yusuan, yang menjadi penguji permainan AR, menemukan berbagai tantangan dan misteri yang ingin ia pecahkan. Mereka juga bertemu dengan seorang satpam universitas, yaitu The Juang, diperankan oleh Jesse Lin, yang memiliki rahasia yang berhubungan dengan entitas supranatural yang menyerang mereka. Di film The Bridge Curse 2 ini dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris seperti Ning Chang, Jesse Lin, Summer Meng, Yuswan Wang, dan Pera Yen. Film The Bridge Curse 2 dijadwalkan akan tayang di bioskop-bioskop Indonesia pada tanggal 10 Januari 2024. Jadwal tayang film The Bridge Curse 2 ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Nah, itulah informasi dan sinopsis singkat tentang film The Bridge Curse 2. Apakah kalian tertarik dengan film yang satu ini? Silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Pastikan kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya dengan cara mensubscribe channel Phone News dan share ke teman-teman kalian agar kalian tetap terupdate seputar dunia perfilman dari channel Phone News. Jangan lupa kirim super thanks sebagai bentuk respect agar channel Phone News lebih semangat lagi upload video terbaru. Sampai ketemu di video selanjutnya dan sampai jumpa.